beasiswa yang kami berikan, baik secara beasiswa, khusus beasiswa persial. Alhamdulillah saat ini Sekolah Tinggi Ekonomi Ganesha Jakarta bisa ikut dalam pameran pendidikan yang diadakan oleh Dikti. Dan bagaimana ini adalah sangat luar biasa, kampus di Ganesha itu supaya dikenal luas oleh masyarakat dan juga adik-adik kita yang ada di Jakarta khususnya. Ini antusias banget, animonya begitu sangat luar biasa, sehingga kami menawarkan produk-produk SDG Ganesha itu yang sangat kompetitif. Yang adalah pemberian beasiswa, baik parsial maupun penuh, dan juga kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif sekali, dan adalah kolokium. Kolokium adalah tesis kita, dan kebetulan saya ada S2, diuji lagi oleh dosen-dosen yang ada di kampus-kampus di sekitar saat ini adalah di ASEAN. Dan yang sudah kami lakukan adalah di Malaysia, khususnya di University Kebangsaan Malaysia dan Management Zion University. Kedepan, kita akan melakukan kegiatan ini secara kontinu. Gunanya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa Ganesha itu siap menciptakan tenaga-tenaga yang handal. Tenaga-tenaga bukan hanya tingkatan lokal, tetapi juga di tingkatan internasional. Nah, ini sudah dilakukan oleh Ganesha. Kedepan kita akan ke Bangkok, selanjutnya adalah ke Brunei Darussalam, dan selanjutnya adalah ke Australia. Makanya saya undang kepada adik-adik saya yang mempunyai keinginan untuk maju, ayo bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha dengan biaya yang sangat terjangkau, ya. Kedepan kita juga akan menciptakan pebisnis muda, atau kita sudah bergabung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Ini apa maknanya? Bahwa Ganesha bukan hanya menciptakan tenaga-tenaga profesional, tetapi juga menciptakan tenaga-tenaga entrepreneur yang berkompeten di bidangnya. Indonesia masih membutuhkan pengusaha-pengusaha muda, masih sangat banyak. Ayo, jangan ketinggalan. Gabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha untuk maju dan maju lebih baik dan lebih terkenal. Thank you.
Okay, guys.